Okay, so tuan-tuan, puan-puan wong kat sini. So hari ni kita actually sudah sampai Mozart dalam Symphony U lah. So ini Mozart bukan itu main piano biar Mozart. Dia actually ialah satu triple story biar itu design lah. So kita boleh nampak carpoche dia actually ialah 20 kaki. So maximum 2 kereta, there's no issue lah. And now, kita masuk dia biar LG floor dulu. So actually once we come in right, sini akan jadi ada satu courtyard biar area. Sini consider kita punya maid room lah. So sini ada satu ballroom. Dengan sini ada lagi satu toilet lah. So actually untuk ini area kan, actually it's a open space area. Tapi untuk ini function, you actually boleh taruh satu washing machine di dalam sini. Atau you biar itu ya, yang untuk letak itu baju dia kat sini, that is no issue. Sebab you boleh tengok atas. Kita juga sini ada satu natural light biar itu tempat lah. So actually it's very good enough to put for your all the laundry things. So sekarang kita pergi tengok dia punya itu design. So actually something different compare dengan lain-lain punya triple story kan. Sebab triple story ni normally ialah tingkat, ada 3 tingkat lah. Tapi ini ialah jumlah ada 6 tingkat. So for the first tingkat, sini akan boleh jadi dia punya satu baby guest room, office area, atau yang you biar itu second living area lah. So at last, sini pun boleh keluar. Actually kat sini keluarga akan jadi depan untuk yang you biar rumah. So kalau keluar, ini akan jalan-jalan. Tonton, tonton, boleh jogging kat sini atau sana lah. So sini okay, kalau bisa jalan raya. Okay, and now kita balik. Tengok dia biar itu main living area. Okay, so actually sound design untuk rumah ini kan timber flooring akan provided. Tengah ini bagus lah. Dia biar itu design step level kan. Dia jumlah ada 1, 2 baru sampai itu living area. So, please come with me. So actually, sini akan jadi one of the open space living area kat sini. So, tuan-tuan mungkin boleh taruh you biar television kat sini lah. Atau ada lagi satu main entrance dengan ini area. So actually kat sini, tuan-tuan, kita ada jumlah 20 kaki biar extra land. You can do something, plantation, atau taruh itu high tea biar table dengan chair kat sini. Enjoy the view lah. So for example, you boleh nampak sebelah dia itu resident, dia buat macam ni. Uyo, banyak biar pokok-pokok kat sini ya. Okay, tak apa. Kita nak tengok balik dia biar itu kitchen area lah. Okay, so now sekarang kita sudah sampai kita biar tanya ya. So actually untuk unit ini kan dia actually adalah corner unit. So actually corner apa? Boleh nampak sebelah sini kita juga ada extra view window lah. So behind dia it's quite enough. And something good untuk unit ini kan actually untuk Mozart punya design kan, dia semua unit pun consider sangat natural sunlight biar design. So everywhere you can see even natural tak ada pakai lampu, buka lampu also ada itu natural light masuk. So sini mungkin tuan-tuan dan puan boleh taruh satu sampai 6 orang biar itu dining table, that is no issue. Nah, lagi satu bagus biar barangnya lah. Dry and wet kitchen dia actually lah hasilkan. So sini mungkin jadi you biar oven kat sini. Itu basin semua boleh taruh kat sini lah. So fridge mungkin kat sini. So dia biar wet kitchen kat sini. So sini boleh taruh satu high end biar itu food, that is no issue. Lagi sini ada lagi bensin. So kalau you want yang masak itu masak kan, boleh tutup sini lah. And now kita pergi tengok bagian atas tu. Sebab ini saksi lah, semua choice lah. Ada sikit-sikit defectnya. Okay, kita pergi tengok atas. Okay, now kita sampai the highest floor lah. So actually, sini kita tak ada itu family area tapi ada satu panjang punya corridor. Sampai bilik 2 dengan 3 atau master bilik. So, apa kita pergi tengok 2 bilik dulu. Oh, yang sini mungkin boleh taruh some of the table atau you biar itu rack lah, apapun boleh lah, suka di. So, and now kita masuk bilik 2. Actually, bagus ya lah, kita juga ada attached bathroom lah. So, ada basin biar barang semua juga ada lah. And now, kita tengok bagus ya lah, semua unit come with besar biar itu. Kadang-kadang dia bagi kecil biar window, tapi ini window besar, so good enough lah. Lagi dinding di sini. And now kita boleh nampak bilik dia actually is good for satu queen size, there is no issue. Tapi untuk mom, biar suggestion
single bed will be much better lah. So mungkin kalau nak common queen size boleh taruh kat sini. You biar mono mungkin boleh taruh kat sini lah. Sebab sini juga ada satu gap there also. Tell ship yang mono is fine lah macam ni. And now kita pergi tengok bilik ketiga. So bilik ketiga actually will be almost the same thing. Tapi toilet dia akan kat belakang sini. So boleh masuk sini tengok. Tandas dia akan kat sini. So sini punya design yang akan lebih square sikit lah macam ni. And untuk ini lebih besar ialah dia akan tak pintu. So semua pintu pun boleh buka sampai hujung. Okay. And now kita pergi tengok mistik master bilik. Okay. So sampai menonton sini panjang-panjang. Okay. So sini akan jadi itu master bedroom. So it's clean lah. Inside head, there is no issue lah. Lagi, window semua sama-sama. Nampak kita akan buka sini. So actually sini yang Mozart biar design lah. So nanti tuan-tuan, nanti kita akan tengok dia biar itu biar kanan macam mana lah. But before that, kita tengok lagi dia biar atas. So something good untuk atas dia ialah drag and mat dia asingkan. So tengok sini, sini bath. Lagi bagus, bathtub kita juga ada lah macam ni. So sini akan jadi itu yang untuk settle small matter biar lah tempat area. So something good untuk Mozart dia ialah macam ni lah. So kita pergi tengok environment dia lah. Okay, so untuk masuk Mozart kan, actually kita pun nak pakai itu security masuk lah. So actually boleh nampak sini. So bagus lah security.